things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja nih. So, jadi pada konten kali ini adik-adik ya, kita akan ngebahas nih bagaimana cara mendapatkan Lionel Messi dan juga Erling Haaland OVR 120 adik-adik. Dan berikutnya juga kita akan bahas nih bagaimana cara mendapatkan Neymar Junior dan juga Cristiano Ronaldo yang OVR-nya itu adalah 119 adik-adik. Yang dimana keempat pemain ini bisa kalian dapatkan dengan menggunakan 50 poin FIFA Mobile saja adik-adik ya. Itu pun kalau misalnya kalian beruntung teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung bahas, tapi sebelumnya untuk teman-teman semua yang mungkin belum support channel ini, silahkan support terlebih dahulu biar channel ini bisa menyentuh angka 100.000 subscriber di tahun ini adik-adik ya. Oke, langsung aja untuk caranya itu di sini adik-adik, kalian tinggal masuk di menu toko yang ada di pojok kanan bawah ya. Di situ kalian pencet aja menu tokonya. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk di bagian menu pendiri adik-adik, yaitu di event pendiri ya untuk si Lionel Messi beserta kawan-kawan nih. Oke, nah di sini sebetulnya banyak banget pack yang tersedia adik-adik. Untuk yang pertama di sini ada paket rantai pendiri 1 ya, kemudian ada tawaran spesial B diskon 50%. Kemudian ada bundle tawaran spesial B juga, paket ultra juga teman-teman ya. Pokoknya banyak banget adik-adik yang tersedia di paket pendiri ini. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita fokus bahas untuk cara mendapatkan Lionel Messi, Erling Haaland, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo beserta kawan-kawan, karena banyak banget ya pemain yang tersedia gitu teman-teman di dalam pack yang akan kita masukin ini. Oke, untuk caranya itu di sini kalian tinggal masuk di pack paket rantai pendiri nih, yang paling pertama itu adik-adik. Oke, langsung aja kalian pencet. Dan di sini ternyata ada banyak pemain bintang yang tersedia adik-adik, yaitu Lionel Messi, Erling Haaland, Neymar Junior ya, OVR-nya 119 di sini. Kemudian Bang Dodo OVR-nya 119 juga ya. Ini untuk atributnya ya atau statnya itu sangat GGWP adik-adik. Kalau kalian dapat si Bang Dodo ini, otomatis musuh kalian akan kejang-kejang gitu. Karena lihat saja ya untuk stat daripada si Bang Dodo ini, wow, ini sangat amat gacor. Kaki utama itu poinnya sama dengan kaki kiri. Stamina di sini sangat full sekali. Kemudian trik gocekan udah bintang 5 pula adik-adik ya. Nah, selanjutnya untuk di bagian atribut singkatnya juga, waduh, nggak harus kalian pertanyakan lagi ya, karena ini sudah sangat GGWP adik-adik. Oke, untuk caranya itu, jadi di paket rantai pendiri satu ini adik-adik, kalian harus gacha ya menggunakan poin FIFA Mobile. Dan untuk sekali gachanya di sini itu menggunakan 50 poin FIFA Mobile. Oke, jadi di paket pendiri satu ini kalian tinggal gacha ya nantinya. Kalian gacha untuk sekalinya itu hanya 50 FIFA poin. Dan nantinya kalau semisalnya di bagian paket rantai pendiri satu ini udah kalian gacha, itu akan ngebuka untuk paket yang kedua, yaitu paket rantai pendiri 2 nih yang masih kekunci ya adik-adik. Itu kalian pencet aja nanti kalau kalian udah ngegacha di bagian paket rantai pendiri 1. Nah, ketika kalian udah buka nih paket rantai pendiri 2-nya adik-adik, itu akan ngebuka juga ya untuk paket rantai pendiri 3. Jadi sampai seterusnya nih adik-adik, karena di sini untuk packnya itu ya sampai dengan paket rantai pendiri 5. Kita akan lihat dulu ya untuk kesempatannya itu. Kemungkinan paketnya di sini kita akan lihat untuk yang satu poin klub di sini 100% ya. Kemudian untuk pemain yang OPR 120 di sini di bagian paket rantai pendiri 1 itu peluang untuk dapatnya adalah 1,8% saja adik-adik. Ternyata ini lumayan cukup susah ya. Tapi kalau kalian beruntung nih atau kalian hoki adik-adik, nanti kalian akan mendapatkan pemain OVR 120, yaitu si Bang Lionel Messi ataupun si Bang Erling Haaland gitu ya. Oke, nah
Tapi kalau misalnya kalian tidak dapat nih di bagian paket rantai pendiri satu ini, adik-adik, nanti kalian akan mendapatkan peluang terus-menerus, semakin bertambah ya untuk peluang ataupun tingkat daripada untuk mendapatkan pemainnya gitu. Kalau di bagian paket rantai pendiri 5 nih, kita akan lihat untuk kesempatannya. Jadi untuk pemain yang OVR 120 di sini ternyata sama, adik-adik ya, untuk peluang mendapatkannya gitu. Tapi untuk yang 100% itu akan dibayar menggunakan 10 juta koin FIFA Mobile, adik-adik. Nah, di sini untuk yang pemain OVR 114 lebih ya, itu kalian bisa dapatkan secara gratis nih, tapi harus gacha juga ya, ujung-ujungnya gacha, teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian paket pendiri rantai pendiri 5 itu sebetulnya kalian bisa klaim secara gratis karena di situ udah ada keterangan gratis, teman-teman. Nah, sebelumnya untuk kalian yang ingin mendapatkan paket yang pendiri 5 itu kalian harus gacha ya, mulai dari paket pendiri 1 sampai dengan pendiri 4 itu kalian harus gacha menggunakan poin FIFA Mobile tentunya. Di bagian pendiri 1 itu menggunakan 50 poin FIFA, kemudian di bagian pendiri 2 itu 300 dan seterusnya. Untuk paket yang ketiga itu 800, berikutnya untuk yang keempat atau terakhir ya, untuk gachanya menggunakan 2000 poin FIFA Mobile. Nah, ini untuk kaum mendang-mending, mending nggak usah digacha ya, teman-teman. Karena untuk tingkat keakurasiannya itu ternyata sama nih, yaitu pemain OVR 120 hanya bisa kalian dapatkan di persen 1,8% ya. Jadi gua nggak saranin sebetulnya untuk kalian yang kaum mendang-mending untuk ngegacha di bagian ini, apalagi untuk kalian yang hanya pemain gratisan gitu ya, atau tidak pernah top up. Tapi buat kalian yang GGWP untuk sultannya gitu di atas rata-rata ya, teman-teman, silahkan kalian gacha aja di paket ini, karena ini adalah paket yang sangat dinanti-nantikan. Karena sebelumnya kan Lionel Messi gitu ya, nggak ada rumor untuk dinyatakan akan masuk di event ini gitu loh. Tapi ternyata di sini Bang Lionel Messi itu ternyata masuk dengan OVR tertinggi, teman-teman ya, yaitu 120, adik-adik. Wow, ini sangat GGWP sih. Dan kalian juga bisa dapat sih sebetulnya untuk pemain-pemain yang notabene-nya adalah pemain legenda gitu guys, yaitu si Socrates ya, kemudian ada Fires, di sini ada Ricardo Carvalho ya, dan juga ada Okocha tentunya di sini, adik-adik. Oke, itu dia untuk cara mendapatkan Lionel Messi beserta kawan-kawan, yaitu robot Erling Haaland, Neymar Junior, dan juga Cristiano Ronaldo ya. Buat kalian yang misalnya belum mengerti nih atau masih ada pertanyaan, adik-adik, silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti gua akan coba respon ya komentar dari kalian semua, adik-adik. Oke, saya Arwin Hazet, pamit undur diri, see you in the next video, dan thanks for watching, adik-adik.